Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Telusur Jelajah. Momen pernikahan di Madura merupakan sebuah momen besar yang melibatkan banyak orang dalam pelaksanaannya. Proses umum sebelum pernikahan di Madura biasanya diawali dengan permintaan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan, lamaran, dan hari pernikahan. Dampak modernisasi dan akulturasi budaya telah mempengaruhi masyarakat Madura dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Gaya pernikahan modern saat ini lebih diminati oleh masyarakat Madura, penonjolannya pada acara hiburan saat resepsi pernikahannya. Momen pernikahan di Madura akan menjadi perbincangan di masyarakat luas apabila dalam resepsi pernikahannya mendatangkan grup musik dangdut, apalagi grup musik dangdut yang terkenal. Peradaban modern dengan hedonismenya telah mengikis beberapa prosesi atau ritual sebelum pernikahan dan pada saat acara pernikahan. Resepsi pernikahan kali ini dilaksanakan di Desa Tambak, Kecamatan Ompen, Kabupaten Sampang, Madura. Prosesi ijab kabul sudah dilaksanakan 1 bulan sebelumnya oleh kedua mempelai, dan hari ini langsung pada acara lamaran sekaligus resepsi pernikahan. Prosesi lamaran dan resepsi pernikahan kali ini diiringi oleh kesenian jaran kepang dan pertunjukan drum band. Kedua anak ini.
al-'ilmi wal-hikmah. Salli 'ala sayyidina Muhammad. Wa 'ala al-'ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu shollu
وداك وعدنا للجحيم وقبلي توبة واغفر ذنوبي ذنوبي مثل عداد الرمال فقبلي توبة.